Dipersembahkan oleh Mbak Lily. Sejak kapan Mbak Lily menggeluti dunia fashion muslim? Sebenarnya sih sebelum 2 tahun saya usaha ini benar-benar saya serius sih. Sebelumnya itu memang saya sudah membuat beberapa desain, tapi hanya untuk kalangan keluarga dan teman-teman. Tapi permintaan kesini semakin banyak permintaan, sehingga saya mencoba untuk menekuni gitu. Kalau Mbak Hanan? Kalau yang serius untuk desainer itu saya 2 tahun yang lalu. Terus kemudian dulu setelah saya berhijab itu saya suka memakai bikin baju sendiri gitu ya. Baju sendiri terus udah gitu banyak yang suka gitu, terus ada yang pesen gitu, saya pesankan gitu. Hijabnya juga gitu, kerudungnya. Tapi kemudian karena saya melihat perkembangan hijab sudah semakin berkembang gitu ya. Terus saya lihat untuk yang anak-anak masih kurang gitu ya, masih belum ada kurang. Akhirnya saya menciptakan sebuah brand buat anak-anak. Jadi ini nggak sih, misalnya ada patokannya, berarti ini tidak boleh seperti ini, seperti itu paling nggak, atau hanya sekedar paling indah, tertutup semuanya. Kalau untuk kriteria lebih spesifikasi kan tergantung kembali ke desainernya ya. Tapi pada umumnya itu kita nih sebagai desainer memang harus memiliki satu karakter dari brand kita ya. Dalam hal ini yang tidak keluar dari arti hijab dan dalam agama gitu. Dari aturan-aturannya. Dari aturannya begitu. Tapi kembali lagi memang sebagai seorang muslim yang berhijab, memang kita harus mengikuti model yang tidak menampilkan bentuk tubuh kita. Dipersembahkan oleh